saya perkenalkan, saya Gatot Kartiko, adalah pemilik batik Gapovira sekaligus yang mendesain semua motif-motif yang ada di batik Gapovira. Jadi saya akan mengembangkan usaha ini kepada para pemirsa. Apabila menghubungi atau berminat menjadi mitra batik Gapovira, bisa menghubungi kami di alamat yang tertera di sini. Dan batik yang kami produksi, selain secara tradisional, kami juga membuat batik dengan secara modern, yaitu dengan mesin pabrik, yang hasilnya seperti bisa kita lihat bersama, seperti ini. Ini adalah batik yang saya kembangkan lewat mesin modern, cuma minimal produksi harus 3.000 meter, karena memakai proses pabrik. Dan ini adalah contoh batik yang saya proses secara modern dengan mesin pabrik, yang mana batik ini ada dipakai untuk batik PKK Waikanan. Nah, yang kedua ini adalah batik yang dulu dipesan oleh mantan Ibu Pati Tanggamus, Ibu Fausan. Nah, ini adalah dipakai untuk batik PKK. Jadi, untuk proses selanjutnya, kami juga mempunyai proses secara tradisional. Di sini ada cap, di sini ada printing. Jadi, saya mengharapkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bekerjasama atau bermitra dengan kami, silakan hubungi saya, dengan saya dengan sangat bangga akan membantu sistem kerjasama tersebut. Batik Gapovira saya awali mulai tahun 2000 setelah saya mengalami PHK dari perusahaan swasta yang dulu saya kerja. Dan usaha batik saya pertama saya awali dengan menjual batik jenis dari khas Pekalongan, Jogja. Tapi pada tahun 2003 saya mulai mengenal batik khas Lampung. Dari situ saya merasa tertantang bagaimana saya bisa menciptakan batik-batik dengan corak ragam khas Lampung. Akhirnya pada tahun 2003 saya mulai mencari informasi tentang budaya Lampung lewat orang-orang yang saya anggap ngerti tentang budaya Lampung. Kemudian saya survei ke museum. Kemudian saya cari ornamen-ornamen Lampung, termasuk di dalamnya ornamen tapis. Nah, dari situ saya olah menjadi batik ya, khas Lampung. Hasil karya kami, batik-batik Gapovira yang saya ciptakan desainnya sendiri. Dan desain-desain ini saya ambil seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa saya ambil dari beberapa ornamen Lampung. Seperti contoh ini. Ini saya namakan batik Jumbala. Kenapa nama Jumbala? Jum kalau itu artinya kapal, bala itu besar. Nah, jadi ini, jadi saya ada ornamen Jumbalanya. Kemudian ada beberapa lagi batik-batik yang seperti bisa kita saksikan bersama, bahwa ini semua jenis batik yang ini adalah batik khas Lampung, yang mana ornamennya tidak lepas dari segala ornamen yang ada di Provinsi Lampung, seperti gajah, kemudian ada yang namanya siger, kemudian masih banyak lagi ornamen-ornamen. Kemudian batik-batik ini saya proses secara cap. Ada pula yang saya proses secara printing, seperti contoh batik ini. Nah, ini saya cetak secara printing. Nah, ini. Dan batik ini sudah banyak dipakai di Provinsi Lampung. Salah satunya motif ini sudah dipakai oleh Dekranasda Kota Bandar Lampung. Kemudian masih ada lagi motif-motif yang baru saya ciptakan, seperti motif seperti ini. Nah, ini saya namakan motif nitik. Kenapa saya ambil motif nitik? Karena saya ambil dari batik nitik yang ada di Jawa, kemudian saya kombinasi dengan khas Lampung. Nah, di sini sudah terlihat batik-batik khas Lampung, ada beberapa ornamen Lampung seperti di sini ada mahkota atau siger, kemudian ada gajah. Nah, ini salah satu desain motif yang ada di batik Gapovira. Kemudian untuk bahan, kalau kita lihat di sini, ini adalah bahan yang terbuat dari katun dobi. Kemudian di bawah sini, kita lihat ini juga ada bahan yang namanya katun primissima. Kemudian kalau di atas kelas daripada katun, saya juga menciptakan batik yang saya naikkan ke bahan dasar sutra.
yang mana sutra terdiri dari sutra 54 atau 56, kemudian sutra ATM, dan beberapa sutra ATBM, yang mana yang ada sekarang ada beberapa motif yang boleh dikatakan unggulan daripada Gabovira. Pertama, batik gajah baris. Nah, saya namakan batik gajah baris karena di sini ada ornamen gajah yang dia posisinya sejajar, istilahnya baris. Dan batik ini sudah masuk di Museum Batik di Pekalongan. Kemudian ada batik juga yang saya ambil dari ornamen kain lama Lampung, atau mungkin orang di Lampung menyebutnya kain sembagi. Nah, ini adalah motif kain sembagi yang saya kombinasi dengan ornamen Lampung yang ada di bagian bawah. Nah, seragam batik ini sudah diambil oleh kabupaten terbaru di Lampung, yaitu Pesawaran. Sehingga motif ini sudah tidak bisa saya jual lagi ke umum karena sudah dipakai seragam untuk Kabupaten Pesawaran. Gabovira pada tahun 2003 setelah menciptakan beberapa motif aneka batik khas Lampung, alhamdulillah dengan perjalanan waktu saya bisa mengembangkan usaha ini, pertama berkat dari pinjaman atau mitra binaan dari PTPN 7. Dari pinjaman itulah akhirnya saya kembangkan. Pertama, saya sudah bisa membuka outlet saya atau showroom saya dengan cabang yang ada di Metro, dan saya kasih nama Batik Metro. Untuk mengembangkan usaha, jadi kami telah melakukan beberapa terobosan, salah satunya yaitu ikut pameran, baik pameran di lokal, yaitu di Bandar Lampung atau sekitarnya, kemudian pameran yang bertaraf nasional, yaitu saya pernah ngikutin pameran di GCC Jakarta, kemudian di Batam, kemudian di Bali. Dan untuk pengembangan pameran ini, saya juga mulai menerobos pemasaran saya lewat media internet. Gabovira menyediakan motif khas Lampung yang bisa dipakai untuk